Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum lama ini tampak memegang contekan saat berbicara di hadapan publik. Joe Biden menyebut Vladimir Putin tidak dapat tetap berkuasa di Rusia. Pernyataan yang dilontarkan oleh Joe Biden tersebut membuat Kremlin marah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, tidak lama setelah itu Gedung Putih mengeluarkan klarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak memiliki strategi untuk merubah rezim di Rusia. Biden memberi pernyataan soal ucapan kontroversialnya itu di depan wartawan pada Selasa lalu. Joe Biden bersikeras bahwa tidak ada yang percaya dia berbicara tentang Amerika Serikat yang menjatuhkan Putin. Sebuah kertas kecil bertuliskan Talk Putin Q&A Talking Points nampak dalam genggaman Biden. Kertas contekan itu menginstruksikan Biden untuk menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa NATO tidak pernah lebih bersatu. Ini bukan kali pertama Biden yang dikenal kerap melakukan kesalahan verbal terlihat membawa kertas contekan saat bicara kepada wartawan. Presiden berusia 79 tahun ini secara teratur mengeluarkan kartu kecil dari saku jaketnya untuk menjelaskan statistik yang berkaitan dengan pengumuman kebijakannya. Biden juga disebut membawa lembar contekan selama pertemuan puncaknya dengan Putin di Swiss tahun lalu. Kebiasaan Biden mengeluarkan pernyataan di luar naskah mengharuskan pembantu Gedung Putih tanggap melakukan klarifikasi. Klarifikasi serupa dikeluarkan ketika Biden mengisyaratkan bahwa Putin tidak akan menghadapi dampak serius jika melakukan serangan kecil ke Ukraina. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!